Apa keputusan aku udah benar? Ngerahasiain ini semua dari kamu, Bi. Apa aku bisa bahagia di atas semua kebohongan ini? Hai, Bi. Calon istri aku belum tidur. Pasti lagi mikirin aku ya. Ya kan? Aku belum bisa tidur. Oh, kasihan sekali dia gak bisa bobo ternyata. Yaudah kalau gitu, aku bacain cerita aja gimana. Emangnya aku anak kecil. Yaudah kalau gak mau dibacain cerita, aku nyanyiin kamu aja deh. Biar kamu bisa bobo. Nyanyi? Kamu mau nyanyi? Ya, coba dulu aja kali ya. Ntar kalau fals, kamu makin gak bisa bobo lagi. Mau dengerin ya. Ku berikan bahu. Oh iya, hari ini gue belum cek dan tim Reni. Silakan, Pak. Sebentar, Pak. Bapak mau berkunjung, Pak? Iya, Pak. Boleh saya periksa identitasnya, Pak? Ini, Pak. Oke. Saya boleh periksa bodinya, Pak? Tolong tangan di atas, Pak. Oke, silakan Pak. Makasih Pak. Iya. Sebentar Pak. Maaf Pak, jam berkunjung sini dibatasin, hanya dikasih waktu setengah jam. Baik Pak. Iya, silakan. Thank you.
perawakannya kayak gak asing. Kapten. Selamat malam, Kapten. Selamat malam, Pak. Maaf, tadi ini punya Kapten ketinggalan. Oh, bagus. Sepertinya dia nggak kenalin gue lagi. Terima kasih ya, Pak. Oke, saya tinggal dulu ya, Kaptennya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Mana orang itu? Dan tim. Dan tim. Bertahan dan tim. Siap kenal kejut, Suster. Baik, Dok. Dan tim. Naikkan tegangan. Baik, Dok. Waktu kematian jam 11.49. Dokter, mentor saya kenapa, Dok? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Cap. Tapi tetap tidak bisa menyelamatkannya. Kondisinya tiba-tiba drop dan beliau tidak bisa bertahan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami izin keluar, Cap. Dan tim Randy meninggal. Kamu urus yang lainnya ya. Baik, Dok. Percuma gue bawa ini. Ternyata dia udah meninggal duluan. Demam gak ya? Ya ampun, panasnya tinggi banget. Mudah-mudahan panasnya cepat turun ya, Fik. Semoga orang bisa sembuh.
diangkat sih? Andra ini kemana aja sih? Jam segini dia belum pulang. Jangan sampai dia ada masalah. Saya harap anak saya nggak kenapa-napa. Andra, kamu dari mana aja sih? Hah? Tadinya juga kamu pergi itu terburu-buru. Kamu pergi kemana? Aku masih di rumah sakit, Pak. Terus aku ngeliat Bintang sama Nagita berduaan. Aku hampir aja nabrak Nagita. Nabrak Nagita? Andra! Andra! Andra, tunggu! Kamu ini kenapa sih? Selalu aja melakukan hal bodoh yang sama. Masalah yang sama. Untuk apa? Ya aku gak rela dong, Pak. Lihat Bintang sama Nagita bahagia. Udah tunangan. Sementara aku di sini terpuruk sendirian. Andra! Andra! Dengerin Papa dulu, Nak! Andra! Buka pintunya. Papa mau bicara sama kamu. Papa nggak mau kamu melakukan hal yang bodoh lagi. Makasih ya, Kay. Kamu udah ngerawat saya sampai kamu ketiduran kayak gini. Gimana? Kamu udah mendingan ya? Iya, saya udah mendingan. Oke. Makasih ya. Semalaman udah mau ngerawat saya. Iya, sama-sama. Ya udah, ini saya mau siap-siap. Saya mau pergi ke markas. Tapi beneran kamu udah gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Udah enakan kok. Ya udah, oke. Kalau gitu aku kamar dulu ya. Bos, saya sudah berhasil menyingkirkan Randy. Dia sudah mati. Kita aman sekarang. Tidak ada yang melihat kamu saat kamu menghabisinya, kan? Nggak ada, Bos. Tenang aja. Kerja saya selalu rapi. Bagus. Hanya kamu yang bisa saya andalkan, Brahma. Selanjutnya, kamu urus pengiriman berikutnya. Baik, Bos. Tapi ingat, zero mistake. Siap. Hmm.
Jangan lupa. Jamai. Semalam dan tim Randy meninggal karena kondisinya sangat drop. Tolong kalian siapkan segala keperluan administrasinya dan pemakamannya. Siap, Komandan. Siap, Komandan. Kapten Bintang, sebentar lagi Anda akan ditugaskan keluar. Saya harapkan Anda dapat mempersiapkan diri dengan baik. Siap, Komandan.